Oh, <laughs> kita berdua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk melaksanakan aktivitas kita hari ini. Untuk itu buka hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian pada hari ini Rabu 29 Juni 2022 diambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus adalah dasar iman orang percaya. Ini yang mau diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, supaya mereka benar-benar mengimani bahwa Yesus yang menyelamatkan mereka. Itulah dasar iman setiap orang percaya. Di dalam firman Tuhan hari ini, setiap orang percaya mau diingatkan bahwa kokohnya sebuah bangunan ditentukan oleh dasar atau fondasi bangunan itu sendiri. Jika pondasi bangunan dibuat kokoh dan benar-benar diperhatikan, pasti bangunannya akan kuat dan kokoh terhadap badai dan hujan sekalipun. Tetapi jika pondasi atau dasar dari sebuah bangunan dibuat asal-asalan, pasti bangunan itu tidak kokoh. Bahkan bisa runtuh jika badai datang maupun hujan. Di dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus menggambarkan bahwa dia adalah seorang ahli bangunan yang cakap, yang membuat dasar yang kuat bagi setiap orang percaya, sebagaimana tadi. Kita mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan, "Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan." bagaimana ia harus membangun di atasnya. Paulus menggambarkan di sana sebagai ahli bangunan harus tahu pasti tentang fondasi yang akan dikerjakannya. Ada seorang ahli bangunan yang telah begitu lama Menggeluti profesinya, dan pada saat dia tua, dia permisi kepada majikannya untuk pensiun dari pekerjaannya itu. Majikannya merasakan mereka telah begitu lama bersama dan membangun bangunan, tetapi... Pada saat itu, majikan berpikir, "Memang dia sudah tua," dan dia mengatakan, "Saya akan mengizinkan engkau pensiun dari ketua bangunan ini, asal kau mau membangun suatu rumah yang baik. Akan saya sediakan bahan-bahan yang paling bagus." Dan bagaimana campuran dari semen dengan pasir, saya yakin kamu akan membuat yang terbaik. Dan majikannya ini mengatakan bahwa dia akan keluar kota, dan saya yakin bisa kerjakan dengan baik. Si tukang bangunan ini tidak dapat mengelak dan mengiakan dan dia mau membangun rumah. Pada saat dia mengingat bahwa majikannya tidak ada, dia membangun rumah itu asal-asalan. Bahan-bahannya pun tidak dibuat dari yang terbaik. Pundasinya pun dibuat asal-asalan. Sampai selesai bangunan tersebut, dia mengasih tahu kepada tuannya. Dan tuannya kembali dan melihat rumah yang dibangun tukang bangunan ini, dan dia mengatakan, "Kita telah lama bersama sebagai penghargaan saya kepada kamu yang telah mengabdi selama ini. Saya berikan hadiah ini untuk rumahmu." Coba kita bayangkan. Begitu menyesalnya dia membangun rumah itu karena dia membangun dengan asal-asalan. Dia pikir itu bukan untuk dia sehingga dia menyesal dan mengatakan, "Kalau saya tahu itu untuk saya pasti yang terbaik saya buat untuk membangunnya dari pondasi dan juga kayu-kayu dan semua yang akan dibuat membangun rumah ini, tapi tidak ada lagi penyesalan bagi dia karena bangunan telah selesai. Saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, yang mau kita lihat di dalam ilustrasi itu, bahwa demikianlah orang percaya jika imannya tidak didasari didasarkan pada Yesus Kristus. Pasti dia tidak tahan akan badai di dalam kehidupannya. Tetapi jika orang percaya membangun imannya di atas fondasi di atas dasar yang kuat. Yaitu Yesus Kristus. Pasti dia akan kokoh. Dan tidak bisa dirubuhkan oleh badai dan hujan sekalipun. Untuk itu saudaraku yang dikasih Yesus Kristus. Jika saat kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita diajak. Buatlah dasar imanmu di dalam Yesus Kristus. Karena dialah dasar yang iman yang kuat dan penyelamat bagi setiap orang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga buat berkat dan karunia Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Tuhan telah memelihara hidup kami di, di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu agar dasar iman kami benar-benar berlandaskan Yesus Kristus juru selamat kami. Kuatkan kami Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Terimalah dua kami dalam Kristus Yesus kami telah berdua dan mengucap syukur. Amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.